lagi yang di dapur bisnis online. Thank you udah nyempetin diri ke dapur kita. Kalau penasaran kenapa namanya dapur bisnis online, soalnya settingnya dapur. Iya, nah. Dapur mah kayak saya aja kan di cemilan. Nah, ayo. Next time coba nanti kita siapin. Iya. Dan kita mau ngebahas apa, ngobrol-ngobrol tentang isi dapurnya Natasha Wilona. Dapur ya, bukan dapur. Kamu bisa masak? Enggak. Terlalu sih belajar cuma enggak. Ya, nah, ini masak, ini. Aku kenal Natasha dari tahun 2017, kerjain apa proyek rumahnya dia. Terus waktu itu umur 19 ketika kami 18 atau 19 tahun. 2017 berarti ketika tahun yang lalu. 18. Kamu 21 sekarang ya. Mau ke 22, 18 ke 19. Iya, itu kurang lebih 3 tahun lalu. Sekarang umurnya 21 mau ke 22. Iya. Tapi bayangin Bro Sugi, dulu waktu aku umur 21 masih di kampus jualan beras. Natasha Wilona udah luar biasa dia. Udah sekarang udah punya follower 28 juta di Instagram. Masih baru ngecek kan dia? Ya kan kita disuruh produser ngecek. Memang 3 tahun lalu berapa follower? Gak tahu berapa. Yang pasti gak 28 juta dan membintangi banyak sinetron-sinetron yang luar biasa. Dan yang luar biasa ini aku diberi dot live berasa begitu kita tampilin foto Natasha Wilona, fans clubnya banyak banget. Yang nge-repost, yang di antara semua termasuk tertinggi di beli dot live. Wow. Yang pada nge-repost. Berarti dia punya tangan dulu dong. Itu kan bukti ya. Audiensnya sangat setia sama kalian. Iya benar. Setia, harus setia dong ya enggak? Fanbase yang luar biasa kuat. Terus salah satu kalau kamu perhatiin di antara Instagram di atas 10 juta engagement rate-nya yang tertinggi. Wih, wow. Untuk yang Instagram di atas 20 juta. Oh iya? Nggak tahu dapat info dari mana? Sudah aku ngecek, stalker. Iya. Terus, nah makanya nih hari ini kita pengen ngobrol, pengen Natasha ceritain tuh gimana bisa sampai ke posisi sekarang. Terus apa sih kunci-kuncinya buat para teman-teman yang mau jadi artis atau mau jadi influencer di Instagram, di YouTube, gimana sih caranya Natasha membawa diri membuat satu kemasan sosial media yang keren sampai orang-orang yang... jujur banget ya sosial media aku tuh gak keren kalau dibandingkan orang-orang post selebgram atau artis lain sebenarnya kalau bener-bener dilihat kayak orang-orang tuh pada mikirin feeds tone warnanya segala macam kalau foto di studio atau di luar yang bener-bener niat segala macam editingnya jago aku tuh bener-bener daily aku aja hidup aku bentuknya kayak gitu, posting kayak gitu. Sesederhana itu. Itu yang menarik. Nah, ini yang lucu juga nih. Manajernya mamanya. Artinya keluarga sendiri ya. Kakaknya juga terlibat di bisnis dia. Kakakku, iya. Dia manajer aku juga. Sekarang kan saya udah banyak. Sejak yang maksudnya kakakku udah mulai lebih fokus aku. Dia lebih banyak malah handle dari pekerjaan. Iya, dan yang lucu itu biasanya kan punya tim. Apa ada punya business manager, apa semua yang handle. Dan aku lihat kayak, loh ini dikendalikan sendiri oleh Natasha Wilona, tapi hasilnya, wow, ngalahin yang lain-lain. Itu surganya para perusahaan yang mau meng-endorse. Kenapa? Karena komennya bersih, engagement rate-nya tinggi, followernya followernya kuat dan cukup apa setia ya. Artinya kayak mereka bisa nge-retweet, nge-repost, semua segala macam. Nah, pasti ini ada yang benar nih, nggak mungkin cuma sekedar coba-coba apa segala macam. Coba ya sharing-sharing sama kita hari ini. Karena kan banyak loh artis-artis, tapi nggak kayak kamu gitu loh. Ini personal brandnya, bangunnya bagus. Kuat, ya. Saya intip, tapi nanti saya kasih. Pokoknya kamu hadir kan nih kalau dibahas sama yang kamu harus bahasnya dari pertama. Jadi kamu ngapain gimana nih? Biar punya gambarannya nanti ya. Jadi orang bisa niru step-step kamu. Kalau awal banget, itu tuh sebenarnya berawal dari aku suka ikut lomba fashion show. Aku dari kecil tuh emang anaknya tuh sebenarnya tuh kecil malah nggak bisa diem. Kayak cerewet banget, ceria banget, lincah banget. Tapi kan gara-gara aku kecil suka naik pohon, naik sepeda, berkebutan. Terus aku suka gaya-gayaan. Dari kecil tuh macam-macam deh, nggak bisa diem. Terus mama ngelihat kalau aku tuh suka banget yang kayak diajak lomba fashion show, semangat. Akhirnya mama kayak sekolahin aku di sekolah modeling setahun. Pada anak-anak itu tuh masih umur
7 tahun, 6-7 tahunan lah. Terus dari situ tuh aku sering ikut lomba fashion show dan sering menang. Awalnya sering menang. Terus sambil sekolah, sambil kadang-kadang ikut lomba-lomba di sekolah. Dan akhirnya di umur aku 8 tahun setengah itu, aku ikut lomba di Jakarta, waktu aku lagi liburan di Jakarta. Terus ditawarin sama satu orang ini, dia itu juri yang kayaknya dia itu istrinya punya agensi iklan lah, kayak gimana gitu. Udah ditawarin casting iklan, jadi di umur 8 tahun setengah aku casting iklan sampai aku umur 10 mau ke 11 tahun. Terus aku nyobain yang namanya FTV dulu, zaman-zaman masih ada stasiun TPI tau gak sih? Iya. Lagi booming sekali. FTV anak-anak, yang main anak-anak semua. Main kayak 10 judul, habis itu mama gak tega gara-gara ngeliat. Kayak kan waktu itu syuting masih parah banget ya. Pulang pagi, terus aku harus sekolah jam 7:30. Pulang jam 3 pagi. Akhirnya aku cuma 10 judul dan aku gak ngelanjutin yang FTV atau sinetron. Aku masih casting iklan doang tuh, iklan aja terus. Casting iklan terus. Sampai di umur 13 tahun, aku SMP kelas 3 tuh pertama kalinya aku nyobain casting sinetron dan kepilih, dan itu adalah sinetron pertama aku di umur 13 tahun sampai sekarang. Apa judulnya? Aku boleh tahu? Yang masih di bawah umur, jadi ya. SMP, bener-bener di sinetron juga SMP. Waktu itu perannya antagonis, peran pertama antagonis waktu itu. Emang senang ya di dunia acting, dunia. Jadi mama melihat ternyata dari yang aku coba FTV ternyata anaknya suka. Jadi satu hal yang mama selalu bilang waktu kecil, kan aku gak bisa nilai diri aku sendiri kan ya, aku juga gak tahu. Mama selalu bilang bahwa emang dari kecil di bawah, dari aku masih 8 tahun setengah, aku tuh gak pernah ngeluh, ngantuk, capek atau gak mau syuting. Kayak aku malah yang selalu paling semangat. Walaupun misalnya udah aku pake tidur-tidur di lokasi, tapi kata mama aku gak pernah bilang capek, aku ngantuk, aku mau pulang, gak pernah. Yang di pikiran kamu apa? Aku juga gak tahu mikir apa masih kecil itu lagi. Aku juga gak tahu, tapi emang kayak semangat aja, aku senang. Kalau detik itu sengantuk aku langsung segar. Yang bikin kamu senang apa sih? Mungkin karena aku menemukan pekerjaan yang sesuai passion aku. Jadi kayak aku suka dan pas klop di hati aku. Jadi pas aku ngelakuin aku gak ngerasa terbebani atau suatu hal kayak kewajiban gitu. Oke. Apa waktu kecil ada inspirasi apa kamu pengen? Gak ada, bener. Mama juga bingung ya. Kayaknya aku sering nonton film. Mungkin karena aku nonton film karena diajak mama. Nonton film, terus tiba-tiba ada tawaran casting iklan. Tiba-tiba jiwa itu keluar dengan sendirinya. Bisa acting sendiri. Aku tuh acting gak pernah sekali, aku otodidak semua. Oke. Bakat. Tiba-tiba, mungkin bisa dibilang bakat. Terus abis itu aku tiba-tiba bisa. Awalnya gak langsung bagus, maksudnya awalnya pasti dari yang kaku lah. Kaku kan gak ngerti kayak ternyata kamera ada harus angle sini, harus ngeliat ke sini, posisi. Masih jelek banget dulu. Masih aku ingat banget sinetron pertama aku itu, aku jadi antagonis. Udah aku gak pernah syuting sinetron, langsung dapet peran antagonis. Antagonis kan gak seperti protagonis yang kayak baik-baik aja. Terus aku dibilang sama saudaranya, antagonisnya maksa banget ya. Masih kecil gitu lagi dengerin gitu. Muka kamu gak ada jagat. Iya, terus aku jadi antagonis yang super alay, yang licik-licik gitu lah. Kemana antagonis yang biasa gitu ya. Udah itu adalah pengalaman pertama aku, langsung dapet komen begitu. Kalau kamu di apa kalangan teman-teman itu memang termasuk menonjol kemampuan actingnya atau gimana? Enggak, awalnya aku dari acting aku juga biasa banget kayaknya deh. Tapi waktu di antagonis itu sempat banyak ini gak? Banyak yang benci gak? Enggak sih untungnya. Enggak ya? Untungnya waktu aku antagonis orang gak benci aku. Mereka cuma kayak paling ketawa doang, ih alay banget sih. Gitu-gitu doang. Karena mungkin karena masih remaja juga kali ya. Kan antagonisnya gak yang drama bunuh-bunuhan gitu. Enggak. Mungkin menangnya gini, antagonis wajahnya masih cantik. Jadi masih mau dibully gak jadi ya. Enggak juga, antagonis tuh kadang-kadang dibully yang bisa. Aku lagi beruntung aja kayaknya. Karena mungkin itu aku bilang kan. Karena kan beda kalau yang drama rumah tangga kan emang antagonisnya pasti otomatis lebih jahat banget. Kalau anak-anak muda kan paling geng-gengan, iri-irian doang kayak gitu. Oke. Nah itu dulu kan apa ngapalin skrip gitu ya, terus improvisasi. Kalau sinetron kan kenal sama improvisasinya tuh. Improvisasi. Itu gitu. Belajar sendiri tuh. Belajar sendiri. Cuma dulu waktu masih kecil mama suka bantuin. Mama suka yang kayak kamu tadi kaku deh ini. Mama suka kayak bantu koreksi, kasih evaluasi. Tadi kayaknya kamu kurang lepas deh, kamu kurang ini deh. Jadi aku belajar sendiri, perbaiki diri lah. Nah menurut kamu yang apa yang membuat kamu kan menang penghargaan banyak yang SCTV Award terus. Iya, puji Tuhan ya. Itu kan berarti kan kamu menonjol di antara yang lain. Menurut kamu kunci sukses waktu di acting apa karir acting kamu tuh apa sih yang kamu beda dari yang lain tuh?
Tapi kan sebelum aku mendapat penghargaan itu, orang kan cuma ngeliat yang pas posisi di atas kan. Sebelum aku mendapat penghargaan itu kan aku udah ngelewatin bertahun-tahun cuma jadi misalnya second lead, cuma jadi adiknya siapa, cuma jadi adiknya Kak Donita waktu itu, terus cuma jadi peran antagonis, antagonis juga yang second lead misalnya. Aku udah pernah di posisi seperti itu. Dan saat aku dapat penghargaan itu emang di saat posisinya aku udah peran utama. Jadi ya, maksudnya udah melewati proses, udah ditempa sehingga pas dapat peran utama udah cukup matang lah ya. Udah cukup lebih baik lah actingnya gitu, udah lebih better lah. Gitu. Dulu yang decide ambil project ini, sinetron ini, segala macam itu siapa? Kalau dulu kan lebih ke apa ya, mama tuh cuma taunya dulu kan kita bukan siapa-siapa. Dan maksudnya saat kita di posisi bawah kita harus memaklumi dan menyadari bahwa kita nggak punya kemampuan untuk memilih untuk kayak saya nggak suka cerita ini kayak maksudnya dikasih kesempatan aja bagi kita itu adalah suatu hal yang berharga banget harus kita ambil, kalau enggak ya akan diambil orang lain dan kita nggak akan pernah punya kesempatan untuk belajar itu. Jadi ya kita lebih dikasih ini ya Milana, judul ini ya udah mempelajari karakter itu aja, oke, dapetnya apa kali ini, oh dapetnya kali ini jadi orang lain, oke, besok jadi orang ini gitu. Berapa jam sehari biasanya spend untuk shooting itu dari jam 9 pagi, terus kalau dulu banget waktu 2 sinetron awal aku itu masih kurang pagi. Jadi masih jam 9 pagi bisa sampai jam 1 atau jam 2 pagi, jam 3 pagi. Karena sudah 4 pagi. Habis ya? Obatnya. Kamu waktu di shooting biasanya habis? Pulang itu buat sebelum take biasanya ganti baterai kalau pas take. Jadi soalnya kameranya bukan buat live sepanjang ini. Sengaja biar dia nggak terkejut. Tidak apa-apa kaget kok, karena kan aku ngevlog pakai kamera ini juga. Oh, baterai. Konten baterai. Baterai sama itu hard disk. Iya. Ini si anak ketahuan banget sih kenapa banyak fansnya ya. Nah. Mas gitu loh. Sayang gitu. Silakan kalau mau cubit pipinya. Masih mumpung belum direkam. Sweet gitu. Tapi enggak kayak orang Indonesia sih. Enggak. Gini kalau gue ya. Korea. Kalau gue nih lihat jawabannya dia nih. Dia tahu jawab apa. Gimana sama siapa? Nanti aku juga bahasnya itu special skill. Aku senang banyak kok dari kamu cerita tadi. Oh iya pasti, karena aku ngeri di dia Indonesian sweetheart. Aku sudah aku banyak banget nih. Tapi terakhir lupa satu joyo, memainkan kata aja. Jangan begini, Winor. Iya. Tadi aku ganti. Iya, kamu terakhir ngomong apa tadi? Dia sutradara porno gak pernah ada line soalnya. Lagi ngapain? Oh tadi tentang atau nggak lanjut ke pertanyaannya kan tadi edit juga? Iya. Ya udah